Qala musallim rahimahullahu ta'ala wa ada wa naf'a fi ulumi fi darin amin. Faslan yajibu ala kulli muslimin himsu islamihi wa zawluhu amma yubsiduhu wa yubtiluhu wa yabta'uhu wa huwa riddatu wa riyadu billah ta'ala. Yajibu, hukumnya wajib, ala kulli muslimin, atas setiap orang Islam, himzu islamihi, menjaga Islamnya. Jadi wajib kita sebagai muslim jaga keislaman kita. Jangan sampai keislaman kita kerusak. Harus dijaga. Wasaunuhu amma yafsidu, dan menjaganya dari sesuatu yang dapat merusak keislaman. Wa yubtiluhu, dan yang dapat membatalkan Islam. Wa yaqta'u, dan dapat memutuskan Islam. Jaga apa tuh? Wa uwarriddatu, itulah murtad. Wa iyyazu billahi ta'ala. Ini kita jaga, jangan sampai terkena ini, murtad. Tanpa kita sadarin, murtad. Jangan sampai. Wal iyyazu billahi ta'ala. Aku berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita hidup di zaman sekarang, hati-hati. Orang udah berani-beranian melakukan sesuatu yang orang dulu gak berani melakukan itu. Bisa mendatangkan kepada kekufuran. Maka oleh karena itu kita, ya, kita duduk di majelis ilmu, ngaji kitab-kitab para ulama-ulama terdahulu. Mudah-mudahan dengan begitu kita dapat bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala melalui para ulama. Waqad kasura fi hadza zamani at-tasa'ul fil kalami, dan sungguh banyak pada ini zaman oleh memudah-mudahkan dalam omongan. Jadi mudah dalam omongan berucap. Hatta innahu yakhruju min ba'dihim alfazun, sehingga sesungguhnya keluar dari sebagian mereka lafaz-lafaz tukhrijuhum anil islami, yang dapat mengeluarkan mereka daripada keislamannya. Wala yarawna dhalika zanban faddan ankauni kufran. Wala yarawna dhalika, dan mereka tidak melihat demikian itu zanban, suatu dosa. Na'udzubillah. Dia enggak lihat itu dosa. Dosa itu hijaban anillah, hijab dari Allah. Semakin banyak orang berbuat dosa, semakin banyak orang berbuat dosa, semakin tebal dinding antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya enggak kerasa dosa. Lihat, orang kalau udah berbuat dosa gimana? Pelacur, bagaimana berbuat dosa? Biasa. Udah berbuat dosa, kebal. Menggampang-gampang karena uzubillah. Sumana uzubillah. Fadlan an kauni kufran, apalagi dari keadaannya itu kufur. Apalagi kalau itu bisa mengkufurkan. Ini harus kita jaga keimanan kita, keislaman kita. Waridatu salah satu aksan murtad itu ada tiga bagian. I'tiqadiyatun, pertama yang i'tiqadiyat. Wa af'alun, yang kedua yang perbuatan. Wa af'alun, perbuatan. Wa aqwalun, perkataan. Jadi kita harus menjaga
perbuatan kita dari yang demikian. Jangan sampai kita berbuat hal-hal yang bisa menjadi kita murtad. Wal'iyazubillah wa na'udzubillah. Dijaga sejaga-jaga perkataan kita, perbuatan kita. Maka oleh karena itu kita jaga pergaulan kita. Kepada siapa kita bergaul? Kepada orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang takut melakukan keharaman kepada Allah Subhanahu wa taala, mulutnya dijaga, perbuatannya dijaga, ibadahnya dijaga, temenin kepadanya. Berteman kepadanya. Dia tidak memperturutkan nafsunya. Lebih baik kita berteman kepada orang yang enggak pandai ilmu zahirnya, tapi dia pandai menjaga hawa nafsunya. Lebih baik kita berteman kepadanya daripada orang yang pandai ilmu zahirnya, tapi enggak pandai menjaga nafsunya. Walaupun pintar secara zahir, ilmunya hebat, baca kitabnya hebat, umpama nau-nya hebat, sorok-nya hebat, mantik-nya hebat, balogonya hebat, umpama, tapi dia tidak pandai menjaga nafsu, masih lebih baik kita berteman sama orang yang enggak pandai dengan ilmu demikian, tapi dia menjaga nafsu. Itu yang paling penting. Maka oleh karena itu apa? Kita harus benar-benar memperhatikan amal ibadah kita, perbuatan kita, perkataan kita, apalagi di zaman sekarang. Orang memudah-mudahkan hal ini. Sampai sini dulu ya. Wallahu a'lam bishawab.